Sebuah video yang memperlihatkan perpisahan seorang ayah asal Ukraina yang mengantar anak dan istrinya ke zona aman viral di media sosial. Dalam video yang beredar, sang ayah nampak menangis sambil memeluk putri kecilnya. Video lain yang menampilkan seorang ayah paruh baya mengantar putrinya ke bus pengungsi juga mendapat perhatian warganet. Pria paruh baya itu tampak menggambar tanda hati kepada putrinya seraya berpamitan. Video berdurasi 1 menit itu pun mengundang rasa haru dari warganet. Banyak warganet yang berkomentar video itu memberikan gambaran mengerikan tentang bagaimana perang dapat menghancurkan keluarga. Diketahui sejak Jumat 25 Februari 2022, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan pria berusia 18 hingga 60 tahun yang sehat secara jasmani untuk dihimbau tidak meninggalkan Ukraina dan diminta bergabung memperkuat militer Ukraina selama 1 tahun ke depan.